Penyebab adanya gaya London adalah, nah di sini kita harus pahami ya, gaya London itu adalah gaya yang terjadi pada atom atau molekul ya, baik polar maupun nonpolar. Nah, kadang-kadang di gaya London itu disebut juga gaya dispersi. Nah, gaya London ini terjadi karena adanya dipol sesaat. Dipol itu artinya di itu dua ya, kayak dwi ya, dwi fungsi gitu artinya dua ya. Pol itu kutub. Jadi adanya dua kutub ya, terbentuknya dua kutub, adanya dua kutub ya yang sesaat. Jadi dipol sesaat yang mampu menimbulkan tarik-menarik antar molekul, tapi sesaat aja. Nah, ini adalah penyebab dari adanya gaya London.